Nurul Iman, Tia Aprilia, Madrasah Aliyah Nurul Iman, M. Farila, Man Selat Tengah, Anita Rahmah, Madrasah Aliyah Al-Muhajirin Antam, Dovianti, Man Selat Tengah, Anita Rahmah, MA Al-Muhajirin Antam, Novianti, Man Selat Tengah. Selanjutnya, Dai dan Daiyah tingkat umum, Muslihah Eka Sapitri, Siti Zalika, Mas Rifah, Nur Hikmah, dan Syahrani. Iya, yang sudah hadir tuh Syahrani. Syahrani siap nggak nih untuk tausiah kembali di atas panggung nih? Iya, yang siap itu Ika kalau tidak. Kuisu Sario dan M. Rafiq Khairi. The best Rias TKTK Tiara Khairina Dinda Asya yeah. Terus Nur Hikmah. Untuk the best Cat Cook TK Naila Khaliza Rafah Syam Wiranto M. Ridwan. Selanjutnya the best Rias tingkat SD dan FI Shalala, Mahfufa, Anissa, dan Siti Rahmat. SMP MTS Putra R. Hamda, Ahmad Idofi, Nur Ain, Ahmad Fahruddin Arwazi, M. Ridwan, M. Yunus. Tingkat SMA SMK MA Putra Hadi Wahyudi, Alfani Barasila, Emrian Kamalul, Ahmad Muhyiddin, Ade Budiansah, M. Syarif. Tingkat SMA SMK MA Putri Ayu Azimah, Rizka Bulandari, Nabila Kofifah, Yeti Maulid Sukma, Miss Marisari, Rauda, Osarani, Hamidah. Masih ada? Dibukain dong Bu satu modelnya. Lomba cerdas cermat. Perwakilan dari SDN 2 Selat Hilir. Selanjutnya dari SDN 1 Selat Hilir. SDN 6 Selat Hilir. SDI T. Al-Amin. Berikutnya Min Selat Unit 2 MI Manarul Huda, MI Muhajirin Antam, MI Miftahul Ulum. Segera untuk merapat ke belakang panggung atau di lobi Masjid Al-Mukarram. Terima kasih. Kita lanjut ya, Rahma ya. Tingkat SMP Cerdas Cermat. SMP perwakilan dari SMPN 3 Selat. Berikutnya dari SMP Bifahmi Anbiya. Selanjutnya SMP Babusa, SMP Al-Amin, SMPN 2 Kapuas Murung, dan Estang Madrasah Tsanawiyah Manarul Huda, Madrasah Tsanawiyah PKP, dan Madrasah Tsanawiyah Nurul Iman. Tingkat SMA, kami persilakan perwakilan untuk langsung ke depan, ke sini. Dari SMAN 2 Kuala Kapuas, SMAN 1 Kuala Kapuas, SMKN 2 Kuala Kapuas, SMKN 1 Kuala Kapuas, dan SMK Bifah Midin. Tingkat Madrasah Aliyah Man Kapuas, MA Al-Muhajid Rahman.
Operator mana? Operator sound system mana? Tolong operator merapat. Upik mana Upik? Segera Upik. Iya, mau penampilan kan. Upik mana Upik? Tolong jangan kemana-mana ya, tetap standby. Tommy mana Tommy? Tommy tolong telepon Tommy. Tommy. Mau tanya sebentar. Semua sudah siap? Semua sudah siap? Tidak ada yang kosong. Jam 6 sebenarnya. Siap. Tadi mereka jam 5 apa malahan sudah ada yang di sini. Alhamdulillah luar biasa. Iya, luar biasa semangatnya ya. Mudah-mudahan menang rezekinya. Ya, semua bagus-bagus ini ya. Rabbal alamin. Iya. Dan sekali lagi mohon sekali untuk masing-masing koordinator lomba agar bisa mengarahkan para pemenang yang dalam salinan SK pemenang tadi agar bisa menyusun barisan di sini. Iya siap, yang nama-namanya tadi sudah dibacakan oleh Bang Pendi. Mohon sekali untuk bisa merapat ke sebelah kanan panggung karena nanti Bapak Bupati yang langsung akan menyerahkan piala dari Gema Muharram yang sudah kita laksanakan pada bulan lalu. Kita tentu masih diperingatkan Maulid Nabi Muhammad SAW 1439 Hijriah dan pemecahan rekor MURI lomba penyajian bubur ala Asyura oleh instansi dan organisasi terbanyak. Boleh tepuk tangan dulu? Siap tepuk tangan. Semangatnya. Pada sibuk, pada sibuk. Ibu-ibu bapak-bapak semangat? Semangat. Iya. Oh iya tadi Rama bahwa ada ketentuan nanti ketika saat penilaian ya, masing-masing stand akan di mau coba nanti. Oh iya baik. Rama, kita di jeda waktu ini siap? Ada beberapa menit sebelum kehadiran Bupati Kapuas dan Forkopimda dan undangan lainnya. Kita akan tampilkan dulu persembahan dari Laski Kabupaten Kapuas. Mereka ini baru datang dari Padang nih. Dari Padang? Iya, ngapain dari Padang? Jalan-jalan katanya Bun. Ikut kegiatan tingkat nasional ya. Baik, keyboardnya siapa namanya? Muhammad Amin, kalau yang mau nyanyi siapa? Coba dibuka satu, Bu. Dan dekat sini aja. Satu bang, dibuka satu, biar saya ini, mana coba deh buka. Terima kasih. Aslinya begini dibungkus jadi pindah ke sini.
Dan sekali lagi penilaian itu dari sisi kreativitas ya, kreativitas, kebersihan dan cita rasa. Nah, kreativitas mungkin dari posisi penyajian, tempat mangkoknya, tempat ya buat nyicipin dan macam-macam. Jadi dipersiapkan karena akan dinilai sekali lagi kreativitas, kebersihan dan cita rasa. Terima kasih. Lanjut Laski, Kabupaten Kapuas. Oke, makasih. Bisa dibuka satu model nggak? Bisa, Pak. Sesuai dengan satu model coba. Dibuka satu model, Bu. Dibuka satu model. Dibuka. Mana, Pak? Ya, Pak. Yang ini ya. Bentar, Pak. Ngecok, katanya. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan selamat datang bagi seluruh peserta pemecahan rekor muri lomba penyajian bubur ala. Dan
kami informasikan kepada Bapak Ibu peserta bahwa dalam lomba penyajian kali ini kami menilai beberapa hal. Di antaranya selain cita rasa yang khas dari bubur Asyura, tentunya penyajiannya Bapak Ibu. Jadi kalau ada yang di packing dalam styrofoam yang tertutup, mohon izin, barangkali sekitar 10 lah paling tidak ditampayakan, dibuka agar garnish dan kreativitas dari boleh. Oke, makasih. Bu, bisa dibuka satu model nggak, Bu? Apa Bu yang ada aja? Satu aja Bu, nggak apa-apa.